Dan kalau di kampungku namanya ini gambas, nggak tahu kalau di kampung kalian ya teman-teman. Nah, teman-teman ini gambasnya ya. Nasi semua habis, itu gigi palsunya mau dicuci ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan aku, Emmy BW, TKW Taiwan, Jumbo Dusun, Semangat. Oh iya teman-teman, hari ini di video hari ini aku mau masak sayur gambas ya teman-teman. Dan kalau di kampungku namanya ini gambas, nggak tahu kalau di kampung kalian ya teman-teman. Dan apa kabar teman-teman, masih dengan suasana Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin tentunya dari aku. Dan hari ini past time aku masak makanan untuk si nenek Boboho ya teman-teman. Karena kenapa nenek Boboho? Karena dia gendut ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga sehat selalu ya, panjang umur, murah rezeki, dipermudahkan segala urusan kita di dunia hingga akhirat, dan berharap kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada saat ini, dan tentunya tidak lupa kita selalu bersyukur ya teman-teman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, di video hari ini aku mau masak sayur gambas ini untuk si nenek ya teman-teman. Dan kalau aku mungkin nanti mau masak nasi goreng ya teman-teman. Dan ini gambas mungkin tidak cukup, jadi aku tambahkan sedikit dari sini ya, karena nanti takutnya nggak cukup seperti itu. Jadi ini bentuknya gambas. Kalau bahasa Indonesianya gambas ya teman-teman. Kalau bahasa di kampungku namanya genulo teman-teman. Tapi lain daerah lain nama ya. Oke teman-teman, dan tidak lupa ikutin aku terus ya, gimana aku masak untuk si nenek. Karena kemarin ada yang komen katanya, Kak nanti kalau sudah dimandikan baru jangan lupa review-review ya, seperti itu ya teman-teman. Sekarang aku first time review, ada waktu gitu aku masakan si nenek ya teman-teman. Dan di sini juga aku mau masak ada ikan ya teman-teman. Nanti aku mau masak sup ikan ini, bumbunya hanya jahe yang sudah kuiris. Dan di sini aku mau masak ada jahe yang sudah kuiris untuk bumbu ikan, dan ada bawang putih untuk bumbu gambas, dan ini bawang bombay bumbu telur ya teman-teman. Oke teman-teman, ikutin aku terus. Sekarang aku mau potong gambas dulu ya teman-teman. Karena kan sekarang sudah jam 10:30, sebab tadi aku lambat, ada orang Depnaker ya datang, tapi aku nggak di video ini ya teman-teman, sebab tadi aku juga buru-buru gitu ya. Ada orang Depnaker interview, bener nggak aku di sini kerjanya, sebab orang Depnaker mesti setiap kita sudah pindah majikan ataupun kita baru tanda tangan kontrak itu mesti ada ya survei atau interview. Tadi daripada Depnaker Pingtung ya teman-teman, dia itu ngasih apa brosur seperti itu, kalau nanti ada apa-apa majikan atau apa nggak ngasih kita makan ataupun apa, dia ngasih nomor telepon Depnaker supaya lebih cepat, dan 1955 untuk pengaduan masalah ya teman-teman. Tapi sebenarnya kita merantau ini nggak suka punya masalah ya teman-teman, tapi terkadang majikan yang membuat masalah dengan sendirinya. Seperti itu ya kalau aku, tapi bagi aku orang nggak apa-apa mau buat masalah dengan aku, yang penting bukan aku buat masalah dengan orang, seperti itu aja intinya ya teman-teman ya. Ya, dan tadi dia juga nanya benar nggak di sini jaga ama, benar nggak nama aku ini, dan menyocokkan data kayak gitu. Sekarang paspor ada di mana? Kemudian paspor ada di, kalau paspor ada dengan aku sendiri, dan kalau seperti apa ya teman-teman, kalau kayak HRC ya, Cileo Chen apa itu ya, kalau bahasa Taiwannya itu kan belum jadi ya teman-teman, biasanya itu sebulan baru jadi teman-teman. Oke teman-teman, itulah cerita seputar Depnaker sudah selesai, dan ini airnya segini aja ya, dan aku langsung masak dua. Oh ya teman-teman, di sini aku mau masak dua telur ya untuk si nenek. Karena aku masak sekali aja nanti takutnya apa.
nggak tahu kadang-kadang namanya orang tua ya, mungkin kita nanti sekarang ada ke rumah sakit mendadak gitu, jadi sekarang sudah aku masak. Dan di sini mau aku kasih sedikit garam ya teman-teman, garam sedikit saja ya, seperti ini. Kecap asin ya teman-teman, sepertinya kalau dikasih kecap asin ini si nenek ini suka makannya ya. Minyaknya tidak terlalu banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, minyaknya cukup segini aja untuk menumis menggoreng telur ini buat si nenek. Lonceng bunyi dan ini belum mendidih minyaknya, nggak apa-apa ya teman-teman, sebab aku mau cepat. Bombay dulu ya, karena si nenek ini suka ya bawang bombay campur telur gitu ya ini. Karena memang enak ya bawang bombay itu rasanya manis-manis gitu ya. Ini aku kasih sedikit air. Teman-teman, sayur gambasnya sudah matang dan aku tempati ke dalam mangkok kecil ya teman-teman, sebab nenek tidak begitu suka terlalu banyak sayur, jadi itu ukuran makan. Nah ini teman-teman masakan untuk si nenek, ada sayur gambas, itu telur, bawang bombay dan nasi putih dan ikan ya teman-teman. Ini sudah dicampur nasi, telur dan bawang bombaynya. Nah teman-teman, sekarang aku suap lagi nyuapin si nenek ya. Tadi ada bu bosku pulang, ini makan siangnya si nenek. Sebab kenapa langsung dicampur nasi, bawang bombay dan telur supaya tidak terlalu banyak tempat ya teman-teman. Dan nenek itu sangat suka makan sup ikan ya teman-teman. Ini dia lagi aku kasih sup ikan yang bumbunya hanya sedikit jahe dan garam ya.
Oke teman-teman, ini sudah suapan yang terakhir ya, itu sayur gambas. Ternyata nenek suka ya makan sayur gambas ya teman-teman. Ya, alhamdulillah kalau dia makannya lahap lagi ya teman-teman. Sekarang aku benerin ini selang di hidungnya supaya hidungnya nggak meler ya teman-teman. Oke teman-teman, makannya si nenek sudah selesai, itu ikannya dia nggak mau. Lagi nggak selera makan ikan, sayur, telur, dan nasi semua habis. Itu gigi palsunya mau dicuci ya teman-teman. Dan sekarang dia duduk di kursi ya. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu videoku hari ini. Jangan lupa bantu aku like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk yang telah menonton. Jangan lupa nantikan videoku selanjutnya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi di videoku selanjutnya.